Pada pandangan saya, pelajar-pelajar sastra ni apabila mempelajari sastra, bukan saja dapat mengikuti karya yang menggunakan bahasa yang baik, ya, tetapi juga terkandung di dalamnya nilai-nilai yang harus diterapkan, dijiwai untuk mereka menjadi manusia yang lebih bijak, lebih pintar, lebih sensitif terhadap manusia lain, alam sekitar dan sebagainya. Ya. Saya kira pelajar-pelajar sastra dan juga pelajar-pelajar dalam bidang lain sekalipun, ya, pada pandangan saya, mesti sensitif terhadap apa yang berlaku di sekitar mereka. Ya. Jadi apabila mereka sensitif terhadap apa yang berlaku, umpamanya tentang ketidakadilan, tentang rasuah, tentang bagaimana kita memusnahkan alam sekitar tanpa tanpa memikirkan implikasinya kepada generasi yang akan datang. Kalau mereka sensitif kepada perkara ini, maka mereka akan berfikir bagaimanakah caranya mereka dapat sebagai hamba Allah dan sebagai anggota dalam masyarakat mempertahankan nilai-nilai ataupun warisan-warisan yang telah mereka terima daripada generasi sebelumnya dalam konteks masyarakat yang baik, alam sekitar yang harus dipelihara dan sebagainya, ya, supaya nilai-nilai ini dan juga warisan ini tetap terpelihara. Kerana apa yang kita hidup ataupun apa yang kita warisi di dunia ini, ya, apa yang kita warisi di dunia ini harus kita wariskan kepada generasi yang seterusnya dalam keadaan yang baik. Jadi saya kira ini yang antara yang ingin saya sampaikan dalam dalam modul ini.